Timnas Argentina akan berhadapan dengan Uruguay pada laga kedua Grup A Copa America 2021 di Stadion Estadio Nacional Mane Garrincha, Brasilia pada Sabtu 19 Juni 2021 pagi waktu Indonesia Barat. Dan rencananya pertandingan tersebut bakal disiarkan secara live oleh Indosiar. Grup A dan Grup B Copa America 2021 masing-masing terdiri dari 5 tim. Dalam satu matchday di setiap grupnya ada 2 pertandingan. Pada matchday pertama, Grup A Timnas Argentina bermain seri 1-1 dengan Chile. Argentina sempat unggul lewat gol sang kapten Lionel Messi, tapi pada akhir harus puas berbagi 1 poin. Sementara di partai Grup A lainnya, Paraguay menang 3-1 atas Bolivia. Uruguay belum mendapatkan giliran tampil. Uruguay baru turun di matchday kedua, yakni melawan Argentina di partai lainnya. Chile akan berhadapan dengan Bolivia. Melihat performanya, Argentina dan Uruguay sama-sama kurang meyakinkan. Argentina tak terkalahkan dalam 14 laga, tapi belakangan ini sedang kesulitan meraih kemenangan. Sementara itu, meski pemain-pemain sekaliber Luis Suarez dan Edinson Cavani, Uruguay justru kesulitan mencetak gol dalam beberapa laga terakhirnya. Dalam 3 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2022, tim besutan Oscar Tabrez itu ditekuk Brazil 0-2, kemudian bermain seri 0-0 dengan Paraguay dan Venezuela. Argentina dan Uruguay terakhir kali bertemu dalam laga uji coba pada November 2019 lalu. Di laga itu, Uruguay 2 kali memimpin lewat gol Cavani dan Suarez, tapi Argentina juga 2 kali menyamakan kedudukan melalui Sergio Aguero dan Messi memastikan dengan skor 2-2.